Proses pencarian Doni, wisatawan yang hanyut di Pantai Payangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur belum membuahkan hasil hingga Rabu, 26 April 2023, siang. Pencarian hari ini dilakukan oleh tim SAR gabungan sejak pagi. Terlihat, tim SAR gabungan yang terdiri dari BPBD, Polairut Polres Jember, Basarnas dan relawan. Hingga hari kedua pencarian, jasad wisatawan asal Kecamatan Silo Jember ini belum berhasil ditemukan oleh tim SAR. Anggota Polairut Polres Jember Aibda Bambang Setiawan mengatakan bahwa hasil sementara pencarian korban yang hanyut di Pantai Payangan masih nihil. Pencarian hari kedua, sementara ini hasilnya masih nihil. Cuman teman-teman dari Rimba Laut. BPBD, Polairut dan Basarnas masih terus melakukan pencarian, ujarnya. Sekadar informasi, korban hanyut di Pantai Payangan ini sejak Selasa, 25 April 2023, saat mandi bersama tiga saudaranya. Namun, tiga orang yang tergulung ombak bersama korban ini berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Bahkan mereka diperbolehkan pulang, usai dirawat di Puskesmas Sabrang Ambulu, Jember.